Halo guys, kembali lagi bersama gue Bang Pope. Kali ini gue hadir kembali guys, setelah sekian lama tidak update video di YouTube. Udah lama nih gak upload video di YouTube ya guys ya, karena gue keseringan live di TikTok ya guys ya. Gue keseringan live di TikTok, jadi guanya jarang upload video di YouTube. Ya, sekarang gue mau nge-review Rock JSS, kapal dari Korea ya guys ya. Rock JSS ini mempunyai ketahanan di angka 468.000 ya guys ya. Ya standar lah ya untuk kapal tipe jenis perusak ini. Terus dia mempunyai ini nih, rudal yang terkunci ini guys ya, Hayashong. Terus gue pakai Haikor yang bisa digantinya. Rudal keduanya ini yang terkunci itu Hyumo. Nah, terus ini nih, nah ini guys yang spesial itu ini guys, rudal Hyumo 4. Nah ini tuh rudalnya di make-nya di angka 125.000-an ya, pokoknya paling tinggi di make-nya rudal ini guys. Terus gue di sini peluncur granatnya menggunakan RPK, jadi full semua rudal, full aim, pokoknya dimanjakan lah oleh kapal Rock JSS ini guys ya. Langsung saja tanpa banyak lama, kita langsung gaskeun di mode online. Sebelum lanjut ke videonya, gua mohon buat kalian untuk like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe itu sangat berguna untuk membangun channel ini ya guys ya. Langsung nih dapat main di apa namanya nanti, puncak batu ya guys ya, puncak batu guys. Open map dulu guys, menggunakan helikopter AH-64 E-Block Compound. Ini lebih worth it daripada Scorpion sih helikopter ini. Ini helikopter, kita sapa dulu nih guys ya, ada yang nyapa nih. Oh, udah kelihatan tuh. Waduh, enggak. Ini ininya ya, manuvernya enak guys. Manuvernya enak. Gua selalu di lock duluan guys kalau main online tuh. Mereka tuh tidak membiarkan gua menang guys. Langsung saja kita kasih masuk guys. Kita kasih masuk tuh Roxy deh. Itu sama-sama kapal. Ini nggak enaknya tuh auto aim itu yang nyumput-nyumput tuh, yang badannya nggak kelihatan tuh nggak bisa ditembak guys. Yang nyumput-nyumput tuh nggak bisa ditembak. Auto aim kayak gini tuh kelemahannya itu ya guys ya. Ada nih. Oh, mamam. Hilang. Cuman kurang enaknya itu gitu guys, jadi yang nyumput-nyumput itu susah di lock. Ada liren lagi guys di sananya guys, kita baku hantam sama yang di depan aja nih guys. Karena yang di belakang liren ya. Nah ada zoom out nih, zoom out. X51 kayaknya ya. Kill 2 ya guys ya. Kill 2 kita sembunyi dulu lah guys. Di sini nih. Kita sembunyi dulu guys. Karena musuhnya OP-OP nih guys.
kita ngumpulin darah dulu ya guys ya. Kita tengok ke sana nggak ada ya. 2 versus 2 sekarang guys ya, kita bantu teman kita dulu yang di belakang tuh. CV kita bantu dulu ya guys ya. Kita bantu CV kita guys. Itu apa ya? Zanami, oh FSSMX. Jadi nggak ada lagi rudal yang bisa serang ke dalam air guys, selain rudal ini peluncur granat yang gua bawa. Kan guys, inilah kelemahannya kapal ROG DJS ini guys. Kelemahannya gitu guys ya. Ya udah nggak ada lagi yang bisa. Sakit juga tuh peluncur granatnya. Saya incer aja, jangan kapal selamnya ya, kapal selamnya ini nggak bisa diserang soalnya guys. Ada FPS. Nah, inilah kekurangannya dari ROG DJS tuh, kalau udah ketemu sama kapal selam apa nih. Ya udah gitulah ya. Pokoknya guys. Kill 2 guys. Kill 2 tapi aduh, sama kapal selam ini udah nggak bisa ngelawan ini ROG DJS ini guys ya. Ya segitu dulu aja untuk review kapal ROG DJS. Semoga kalian terhibur dengan konten yang gua buat. Jika senang like dan teruskan kepada teman-teman, jika tidak senang komentar di bawah guys. See you next time.